الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى حمدا يتكرر على تكرر الشهور والأعوام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد خير الأنام والبدر التمام، وعلى آله وأصحابه وتابعيه مصابيح الظلام، أما بعد. جماعة مجلس تعليم رحمكم الله، malam hari ini bertepatan dengan Sabtu malam Ahad tanggal 11 malam 11 Muharram. Baru saja kita melewati hari Asyura, Asyir minal Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Walaupun sudah kita lewati Tasu'a dan Asyura, tapi tidak ada salahnya sedikit kita mengulang-ulang lagi tentang keutamaan hari Asyura dan apa saja yang terjadi di hari Asyura. Nopo dino Asyura niku kok dimulyakno kali Allah Ta'ala? Dipundhawaken kali Imam Al-Faqih rahimahullah Ta'ala, haddatsana Muhammad ibn al-Fadl, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, حدثنا المسيب ابن أبي بكر عن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال يوم عاشوراء هو اليوم الذي تيب فيه على آدم. Pertama diantaranya menurut riwayat ini dinten Asyura niku dina nalika ditrimani tobaté Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam dipun temurunaken saking swarga gara-gara mangan woh sing dilarang kali Allah Ta'ala, lajeng taubat dhateng Allah Ta'ala, ditrimani taubat niku pas dina Asyura. Lan ditrimani taubat Nabi Adam alaihi salam niku sebab tawassul dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
antal ladzi lamma tawassala adamun ila akhiri ma qala asy-syair. Lajeng wa huwa al-yawm alladhi uhbita fihi nuhun min as-safinah fasamahu syukran. Dino Asyura niku uga dino nalika mendarati peraune Nabi Nuh alaihi salam. Mendarat wonten pundi? Al-Judi. Bukit jenenge Judi wonten daerah Irak. Lajeng manggon teng kampung jenenge kampung Samanin, kampung 80. Sesuai jumlahe sing derek kali Nabi Nuh waktu niku tiang 80. Jadi manggon teng kampung jenenge dijenengi kampung Samanin, kampung 80. Nek teng Madura kampung 10. Tenggene ngrati ngriki wonten kampung pinten? 80. Niki 80. Wakila waktu niku akhir-akhir badhe mendarat niku Nabi Nuh alaihi salam kali sing derek waktu niku pun ketelasan daharan pun wis entek, sing dipangan niki wis entek. Akhire karen-karen sing ana niku diolah, nggih, sing sekirane pokok iso dipangan sampai dadi jenang ngoten, kaya jenang. Mulane wong Jawa sampai saat ini niku gawe jenang suro. Niki adat ngeten niki perlu dipertahankan. Ono jenang suro, ono jenang sapar. Nek jenang sapar niku biasa rebo pungkasan utawa rebo wekasan. Akhir dina rebo wonten bulan Safar. Ya mungkin sing ngeten-ngeten ini jarang punan, jarang dilakoni. Iki biyen wong tua-tua sing ngene niku mboten nate ninggal ngeten niki. Lajeng sebagai ungkapan syukure Nabi Nuh alaihi salam fasamahu syukran. Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam poso begitu mendarat. Poso niku sebagai ungkapan rasa syukuri nang Gusti Allah. Prau iki iso mendarat dengan selamat, syukur nang Gusti Allah taala. Wa huwal yaum alladzi ughriqa fihi fir'aun wa fuliqal bahru li bani Israil fasamuhu. Uka dina nalika dikeremna Fir'aun. Fir'aun niku kata. Fir'aun niku istilah Fir'aun niku raja Mesir niku biyen mesti diceluk Fir'aun. Kaya istilah raja Cina niku Kaisar Ming ngoten nggih. Niku kan ada dinasti Ming 1, Ming 2 ngoten kan. Kaya ning Jawa niki ana Hamengkubuwana 1, Hamengkubuwana 2 dan seterusnya. Nek raja Mesir niku Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2. Sing zamane Nabi Yusuf iku ya jenenge ya Fir'aun. Cuma sing paling terkenal, paling kuncara niku Fir'aune Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihi salam waktu niku sebagai nabi ni Bani Israel
Lah Fir'aun raja Mesir waktu niku. Lah niki Fir'aun niki dikei keistimewaan. Tetapi nek wong kafir dikei keistimewaan kali Allah, wong fasik dikei keistimewaan iku dudu keramat. Dadi lek ana dukun sakti iso badhe togel dudu keramat niku, Pak. Istidraj dilulu kali Gusti. Fir'aun niki nggih ngoten dikei kekuatan luar biasa kali Allah. Lah banyune segara Nil niku lho. Nurut nang Fir'aun. Hei banyu, melaku wa melaku, mandek mandek. Kurang sakti ya apa Fir'aun? Saking sakti ini gak tahu loh, pilek gak tahu, watuk gak tahu, flu gak tahu. Dadi lek ana uwong gak tahu loro blas, mungkin si ana hubungan family karo Fir'aun. Mulanya zaman dikai loro titik-titik itu syukur, alhamdulillah sih dikai loro. Timbang kak loro belas kaya Fir'aun kan ngoten, Pak. Malah saking kuwate Fir'aun niku, nuwun sewu teng WC niku 40 dino niku sepisan. Buang air besar. Lah niki berubah gara-gara waktu mantun ningali tungkete Nabi Musa diuncalno dadi ula temen. Wong Fir'aun niki ngerti nang sihir. Begitu ketok, lho kok ula temen niki dudu sihir berarti. Saking kagete Fir'aun, sing asale 40 hari sekali ke WC, ini berubah menjadi 1 hari 40 kali ke WC. Niki Fir'aun kuwate luar biasa, sakti mandraguna. Nah, dikeremno kali Allah Taala tenggene segara di Lautan Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam wis kepepet, iki ne mburi iki Firaun sak tentarane numpak jaran godak. Nabi Musa alaihissalam kali Bani Israel kepepet ngarep iki segoro. Dadi balik mburi wis dikepung tentarane Fir'aun. Lajeng diperintah kali Allah, tutukno tekenmu iku Musa nang kene segoro. Ditutuk segoro niku langsung dadi jembatan Suramadu. Langsung berangkat pun Nabi Musa kali Bani Israel melampang ngliwati jembatan niku. Ngliwati jembatan niku sampai tuntas kabeh wis slamet. Fir'aun sik tutuk tengah-tengah. Nah, Fir'aun wis tutuk tengah-tengah karo tentarane. Nabi Musa dikengken nutuk malih kali Gusti Allah. Tutuk maneh jembatan niku Musa. Dari Nabi Musa, harakon on tak tutuk iki. Fir'aun rodok ni ojo guyon udah diduduk temen, Pak. Terus balik mana tadi segoro mana? Langsung kerem. Siji ga ono sing selamat waktu ni. Mati kabeh barengi Fir'aun. Fir'aun tok dikarek no mati ni gara Gusti Allah. Rono Fir'aun ini sombong, saking sombong ini ngaku pangeran. Ana rabbukumul a'la. Aku iki pangeranmu. Krana rumangsa gak tau lara, gak tau sembarang sampai ngaku pangeran Firaun. Akhirnya memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala waktu niku wis keadaan wis kelelep, wis kerem baru iman. Ya wis aku iman nang pangerane Musa, iman nang pangerane Harun. Iman aku wis. Jare malaikat, ya telat on. Kon wis kerem ngene gati iman.
Mari jan nyawa wis tutuk ndek kene, Pak. Mulane tobat niku diterima malam yu ghirghir. Selagine nyawa sik durung tutuk kerongkongan. Mboten saged diterami tobaté. Akhirnya Fir'aun mati dan kemudian mayatnya niku kali Allah Ta'ala diambangaken teng segoro sehingga dicukuk dan sampai sekarang dimuseumkan, diawetno. Panjen kali Allah didadekno awet lina ja'alahu ayah, dijadikan tanda. Iki lho tandane Fir'aun sing kurang kuasa, kurang sakti mandraguna kaya apa. Tapi krana ngelawan pangeran pungkasane kaya ngene. Supaya kula sampean sadar. Lah niki kejadian ini terjadi pada hari Asyura. Mulane ketika sampai di Madinah, suatu saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manggi wong-wong Bani Israel, wong Yahudi poso. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-yahud tasumu yawma Asyura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salih هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Panjeneng Nabi takon ketok wong Yahudi poso, awakmu kok poso kabeh, dinopo iki? Dijawab kali tiyang Yahudi, nggih dinten niki dinten sing bagus nalika Allah Ta'ala nyelametno Nabi Musa lan Bani Israel saking Fir'aun, sehingga kita-kita poso karena waktu niku Nabi Musa nggih poso mensyukuri nikmat Allah tersebut. Kami pun berpuasa untuk mengenang peristiwa itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami umat Islam lebih berhak mengenang Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan puasa, tapi dikei embel-embel kali Kanjeng Nabi, la in ishtu ila qabilin la asuman natasi', kalau saya diberi panjang umur sampai tahun yang akan datang, saya akan mulai puasa itu dari tanggal 9 supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Dadi Kanjeng Nabi niku mboten purun nek umat padha karo wong Yahudi. Lah tanggal 9 niku sing disebut Tasu'a kemarin. Tanggal 10-nya Asyura. Lan iki ganjarane nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuntangleti ganjarane poso Asyura. Qala siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah 'azza wa jalla ayu kafira sanata allati qablah, iso ngelebur dosa sing dilakoni tahun sing kepungkur, iso kelebur dosane kelawan ganjarane poso Asyura ning dosa-dosa sing cilik. Nek dosa-dosa sing gedhe butuh tobat sing khusus. Kemudian para rawuh terusane riwayat menika, monggo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, fa inistata'ta alla yafutaka shaumu faf'al. Sepanjang kamu bisa tidak meninggalkan puasa Asyura semaksimal mungkin, lakukan dan jangan tinggalkan puasa Asyura. Aniki beberapa kejadian yang ijabiat sifatnya, sing bungah no, sing terjadi ana ning dina Asyura. Di samping
hal-hal yang ijabiat, ada juga perkara-perkara yang salbiat yang terjadi pada hari Asyura niku nggih wonten perkara sing nyusahno. Wonten riwayat kathah kan sing nyeritakno beberapa pertolongan Allah yang diturunkan kepada para nabi, para rasul itu banyak terjadi pada hari Asyura. Ini yang menggembirakan, yang ijabiat. Sing salbiat, perkara-perkara sing nyusahno, di antaranya adalah terbunuhnya cucu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Geniku panjenenganipun Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajha bin Fatimah alaihi assalam binti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang terjadi di Karbala, dibantai hingga dipenggal kepalanya. Loh, beb, jenengan kok cerita ngoten niku kan biasa sing cerita ngono niku kelompok-kelompok tertentu yang mengaku pecinta Ahlul Bait, pembela Ahlul Bait. Loh, terus kenapa kalau kita cerita tentang Imam Husain? Apakah Imam Husain itu milik kelompok tertentu? Justru orang-orang yang mengaku pecinta Ahlul Bait, yang mengaku pecinta pembela kesucian Ahlul Bait Imam Husain, mereka adalah orang-orang yang dulunya merayu Sayyidina Husain, yang sudah enak-enak di Madinah, dirayu, direcoki untuk supaya mau datang ke Kufah sampai kemudian ke Karbala. Itu mereka yang sekarang kalau setiap tanggal 10 Muharram bikin ratapan Asyura itu. Desing ngerayu sopo? Yang ngerayu Imam Husain itu siapa kalau bukan mereka sendiri? Dan kemana mereka ketika Imam Husain dibunuh, dibantai dengan 80 orang rombongan keluarganya? Sekarang mereka setiap 10 Muharram bikin ratapan Asyura. Kita ahlu sunnah wal jamaah, pecinta sahabat, pecinta Ahlul Bait, dan kita cerita Imam Husain dengan versi kita yang benar, sejarah yang paling objektif, yang mendekati kebenaran adalah yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ora ditambahi, ora dikurangi. Niku saat temen niki kan fitnah masalah politik. Jadi ketika Imam Husain alaihi salam di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, dirayu terus. Setelah Muawiyah radhiyallahu an itu kan digantikan oleh anaknya Yazid, Yazid bin Muawiyah dari Bani Umayyah. Yazid ini terkenal fasik. Fasik yo doyan mendem, yo wedoan, yo seneng mateni wong, yo zalim, yo korup, yo sembarang. Lah orang-orang ini sing ngaku, yang sekarang ini ngaku pecintanya Ahlul Bait itu, diku ngerayu nang Sayyidina Husain, ngemis-ngemis meminta supaya beliau mau datang ke Kufah, dengan dijanjikan kalau Imam Husain datang, Yazid siap akan diajak negosiasi dan memberikan, menyerahkan kekuasaannya kepada beliau. Ini urusan politik. Lah Sayyidina Husain ketika itu menanggapi dengan
pikiran yang bersih dan jernih. Krono welas nang umat, saaken nang umat, bukan karena gila jabatan, beliau rela berangkat bersama rombongan keluarganya. Padahal wis dipenggak karo wong akeh waktu ini. Orang-orang ini sudah tahu Abdullah bin Umar radhiyallahu an putrane Sayyidina Umar menggak. Mereka tahu bahwa Sayyidina Husain ini akan dibantai. Kiputune Kanjeng Nabi. Malah waktu niku jelas riwayat sebelum Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Malaikat Jibril alaihi salam sudah turun membawa tanah Karbala itu dan memberikan informasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak cucumu Husain akan wafat di tanah ini dalam keadaan dibantai. Dan ini memang terjadi. Ketika Imam Husain, wah niki ceritanya luar biasa. Belum sampai di Karbala itu sudah Yazid itu sudah mempersiapkan segala-galanya. Tentarane wis disiapno. Sing jenenge sumber-sumber mata air niku sumur-sumur ditutup kabeh. Ya apa carane rombongane Sayyidina Husain niki kira-kira ojo sampe iso uman banyu. Kira-kira sampai lemes kabeh. Mulai wis lemes baru dibantai. Dalam keadaan tidak membawa, tidak siap dengan persenjataan seperti Yazid dan tentaranya. Saman bayang no dewi waktu niku koyo nopo. Terjadinya ada di Irak, di Karbala. Dan ketika itu tidak ada satu pun yang selamat, baik Imam Husain maupun seluruh rombongannya, laki perempuan semuanya terbantai. Kurang lebih 80 orang yang bersama dengan beliau radhiyallahu taala anhu wa arham. Ketika itu persis pada hari Jumat tanggal 10 Muharram, sama dengan hari ini. 10 Muharram tepat pada hari Jumat wafatnya Sayyidina Husain tahun 61 Hijriah, kalau dihitung dari Hijriah. Usia Sayyidina Husain radhiyallahu an ketika itu ada yang menyatakan 55 tahun, waqila ghairu dzalik. Dan ketika beliau wafat ditemukan wonten 33 bekas pukulan yang tampak pada badan beliau dan dimakamkan di tanah Karbala di Irak. Masyhadnya sampai sekarang itu masih ada. Malah waktu niku niki riwayat 70 orang ya yang bersama dengan Sayyidina Husain dari Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian sing dadi napa niku misteri niki kepalanya Sayyidina Husain ketika waktu niku kan panjen dipenggal sirai Sayyidina Husain, malah digawe dulinan niki bal-balan waktu niku. Niki
sirai putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di antaranya waktu niku nun se farazdak itu sudah mengingatkan Sayyidina Husain panjenengan berangkat tenggene ngedep nang Yazid niki qulubun nasi ma'ak wa suyufuhum ma'a bani Umayyah, hati manusia mungkin banyak yang condong ingin engkau yang jadi pemimpin, tapi pedangnya mereka bersama bani Umayyah. Nah, niki mulane sampai saat niki koyok-koyok turunane Sayyidina Husain niki gak kena melok-melok urusan politik. Nek melok politik biasanya nggih sering kali bernasib tragis seperti ini. Mungkin orang condong tapi hatinya condong, senjatanya belum tentu bersama. Pembelaannya belum tentu bersama dengan kecondongan hatinya. Dan seluruh orang yang membunuh Sayyidina Husain ketika itu sebelum di akhirat disiksa sik ning dunya. Ana sing disiksa niku dipateni karo wong liya, ana sing wajah niku berubah dadi ireng meleng sawadul wajah, wonten sing berubah bentuk wajahnya dadi medeni, sing nyumpet sumber-sumber banyu sumur supaya Sayyidina Husain kali rombongane gak uman ngombe, niku diazab kali Allah, dikei ngelak sing luar biasa, ngorong sing luar biasa, nek diombeni banyu tambah ngelak, ngombe banyu mana tambah ngelak mana, sampai mati kelempokan kakian ngombe banyu wetenge mbledos. Disiksa sekolah niku kali Gusti Allah. Dan diriwayatkan bahwa langit ikut menangisi kematian Sayyidina Husain. Dalam kitab Al-Khutat diriwayatkan bahwa lamma qutilal Husain bakati sama'u wa buka'uha humratuha. Langit niku keliri abang waktu niku. Jadi waktu Sayyidina Husain niku wafat, langit niku keliri abang, tanda menangis atas wafatnya putra daripada Imam Ali, daripada Sayyidah Fatimah, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam keadaan sangat tragis. Tapi nek kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengutuk orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain. Atas dawanipun syair, atarju ummatun qatalat Husainan syafa'ata jaddihi yaumal hisabi. Apakah mungkin orang yang membunuh Sayyidina Husain arep-arep syafa'atim bae besok dina kiamat? Hasya wa kalla. Kita mengutuk, tetapi kita tidak pernah diajari untuk dendam. Kita tidak diajari untuk terus-terusan melaknat, mengutuk. Ini bagian dari sejarah, kita ambil ibroh dan pelajarannya. Kita istirja, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Tidak perlu berlarut-larut mengutuk. Kalau Yazid, ya laknatullah alaih. Yazid itu dilaknat. Dan semua orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan itu dilaknat oleh Allah. Tapi ya awak ya gak terus-terusan bendino kongon misui ya ora. Lah kurang penggawean apa bendino misui? Wong ajaran Ahlul Bait itu tidak seperti itu kok. Ahlul Bait tak pernah mengajarkan seperti itu. Walaupun ketika itu Ahlul Bait banyak yang tidak beres meninggalnya. Sayyidina Hasan diracun kakangnya Sayyidina Husain.
Tidak ada yang beres meninggalnya. Memang ahlul bait ini turunannya wong dipateni wong. Jadi nek kaya kula niki umpama kate dipateni gak kira wedi wong turunannya wong dipateni wong. Tapi ya ojo coba-coba. Zaman coba-coba ayo. Aku mikir dhisik, oleh kakean aku ya mundur, Pak. Dan ini para rawuh kita diajarkan untuk istirja dan tidak kemudian meratapi sampai naik 10 Muharram niku raine digebloki dicecel-cecel sampai metu gede ngoten nggih, melukai diri sendiri, menyesali wafatnya Sayyidina Husain sampai seperti itu bukan ajaran Ahlul Bait, bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran kita tidak seperti itu. Kita mengenang, kita anggap ini bagian daripada musibah yang besar yang dialami umat Islam. Kita kutuk orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain, tetapi kita juga istirja mengembalikan ini kepada Allah. Kita yakin bahwa kesyahidan Sayyidina Husain itu justru menambah derajat pangkat beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu justru menjadi poin bertambahnya kemuliaan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun kula terusaken sekedhik para rawuh. Itu di antara yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dari sekian banyak amalan yang dianjurkan diamalkan pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, selain puasa, ngriku kathah nggih keterangan jenengan sering miringaken keterangan dikongkon bungano lare yatim ngoten nggih. Sampai wonten hadis man masaha ala ra'si yatimin yauma Asyura falahu bikulli sya'ratin hasanah. Lho niku dos pun di hadisnya memang tidak sahih. Tapi kok umpama mau dilampahi nggih sae mboten napa-napa. Wong mbungan arek yatim iku bagus, nggih to? Hadisnya dhaif, hadis dhaif ndak apa-apa diamalkan. Kalau itu li targhib wa tarhib atau untuk fadailul a'mal. Cuma niki kathah biasane Asyura niki santunan yatim piatu. Kula mun ngilingaken tok. Engko santunan biasane diadakno Dramben. Diadakno napa nggih Banjarian, mamane festival, kemudian malamnya pengajian. Nah, yang harus hati-hati sing dinggo bondone acara niku jangan sampai makan hartanya anak ya. Jok campur-campur harus dicarikan dana lain. Kalau makan dari hartanya anak yatim, mungkin ini malah tambah salah kaprah, keliru kabeh. Ngoten nggih? Niki yang perlu diperhatikan. Kemudian yang sahih daripada amalan yang dianjurkan dipun lampahi teng dina Asyura niku namung rong perkara. Niki sing hadis sahih. Selain puasa Asyura, nomor kali tausiah alal iyal. Ngelapangno keluarga, bungano keluarga. Blonjone keluarga ditambahi. Zaman biasa belanjani bojone piro? Biasa piro? Eh? Golongane Jamiatul Fuqara wal Masakin. Piro belanjane? Hah? Eh? Sedina iki lho piro sampean belanjane? 10. Pinten? Piro pasarane biasane? Hah? Eh? Khomsin abane. Potongan kaya kon khomsin. Lah nek Asyura niki ditambah ngoten lho. Tambahi ngoten.
Tapi nggih mboten kudu urusan niku tok, nggih kali dibungano keluarga, mbok dijak plesiran. Meneh zaman jak anu jak nglencer kabeh pun niki. Lek wau mboten dijak nglencer mungkin ndak kober ya meneh wis gak apa-apa gantine. Bungano keluarga nalika dina Asyura nu ganjarane gedhe. Pemane lek bungano kelawan blonjone ditambahi daripada hari-hari biasa. Man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Niku hadise. Sapa wong bungano keluargae ngelapangno blonjo kangge bojone nalika dina Asyura, monggo bakal dilapangno rezekine kali Allah dalam masa satu tahun. Amin Allahumma. Pun niki sebagian keterangan dua hadis ini yang sahih, puasa dan tausiah alal. Yang selebihnya itu hadisnya dhaif. Yang dhaif napa angsal dilampahi oleh mung napa niku kangge fadhailul amal wa targhib wa tarhib. Termasuk yang santunan yatim dan lain sebagainya itu boleh dan malah itu baik kok, apalagi kalau itu bagian dari kearifan lokal. Dan ini para rawuh sedang menulio beberapa hal yang mungkin perlu difahami tentang Asyura. Kita mohon kepada Allah Ta'ala muka-muka kula panjenengan dina Asyura niki dibarokai kali Allah Ta'ala, lan muka-muka mboten dadi Asyura sing terakhir, tapi bisa menangi Asyura tahun-tahun sing bakal dugi ing dalem kawontenan ingkang langkung sae. Amin Allahumma amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشفي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة